Kabupaten Bandung sukses mengawinkan medali emas cabang olahraga hoki outdoor Pekan Olahraga Provinsi Porprov 14 Jawa Barat 2022. Pada pertandingan terakhir, tim hoki putra dan putri Kabupaten Bandung sukses mengalahkan lawan-lawannya di Stadion Hoki Jalak Harupat hari Senin. Partai penentuan gelar juara hoki outdoor putri Porprov 14 Jabar antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung berjalan sengit. Kota Bandung unggul terlebih dahulu pada menit ke-9 lewat gol yang dicetak oleh Asri Dewi Prasasti. Tertinggal 1 gol, Kabupaten berusaha mengejar. Namun ketatnya pertahanan Kota Bandung membuat anak-anak Kabupaten kesulitan mencetak gol. Baru pada menit 51, skor akhirnya berubah menjadi 1-1 lewat aksi Nisa Indira. Skor tersebut bertahan hingga akhir kuarter ke-4. Pertandingan harus dilanjutkan ke babak penalti shootout. Dari 5 kesempatan yang didapat masing-masing tim, Kota Bandung hanya mampu mencetak 2 gol. Sedangkan Kabupaten Bandung berhasil menyarangkan 3 gol. Pertandingan pun berakhir untuk kemenangan tim putri Kabupaten Bandung. Dengan hasil tersebut, tim yang dilatih oleh Nunu Suparno ini finish di puncak klasemen dengan poin sempurna hasil dari 4 kemenangan dan berhak atas medali emas. Pertama, anak-anak berjuang sampai akhir, Pak. Tidak menyerah. Mereka ketinggalan duluan, mereka tidak menyerah. Itu kuncinya, Pak. Sabar, terus menyerang, dan akhirnya berbuah dengan gol. Itulah perjuangan mereka terus sampai akhir, Pak. Hoki putra dan putri outdoor Kabupaten Bandung bisa mengawinkan medali emas. Kado terbaik buat Bupati Bandung, terutama buat tim hoki keseluruhan. Saya ucapkan terima kasih. Pada kategori putra, tim hoki Kabupaten Bandung juga sukses menyumbangkan medali emas. Dari 4 partai yang dilakoni, anak-anak kabupaten mampu mengalahkan semua lawan-lawannya, yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kota Sukabumi, dan Kota Bandung. Demikian Ahmad Wirahadi, kontributor TVRI Jawa Barat, melaporkan. Saudara, berikut ini adalah